This call is now being recorded. Okay, so kita masukkan pada chapter yang terakhir kita lah. Next section lah. Okay. Apa itu cone? Connect tu sebenarnya datang daripada perkataan cone. Apa tu cone? Cone tu? Macam aiskrim punya cone tu? Okay, macam batang aiskrim tu kan? Itulah cone. Okay, kenapa kita nak belajar conic section ni? Sebab kita nak tengok bahagian-bahagian cone. Okay, maksudnya di sini kata ni cone eh. Katakan saya bagi satu cone macam ni. Anggaplah cone ni dalam keadaan solid eh. Maksud solid tu dia tak ada lubang lah bawah tu. Dia tak ada rongga-rongga. Dia padat. Okay. Katakan saya potong bahagian tengah ni. Cara melintang. Kita akan dapat satu permukaan. Apa permukaan yang awak rasa akan wujud bila saya potong kat bahagian tengah ni? Cone. Apa dia? Cone? Segitiga. Okey. Lagi? Ramai juga yang cakap segitiga. Tapi cuba imagine. Fikir jauh ke depan lagi. Cone. Dia dapat cone. Sekolah tengah-tengah tu, apa permukaan mas kat bahagian yang saya potong tu? Flat. Bulat. Permukaan bulat. Memang dia flat, dia rata. Tapi permukaan tu bentuk apa? Okay. Flat. Nampak dia bulat. Katakan saya potong, saya pisahkan. Nampak? Permukaan apa yang kita dapat? Bulat. Okay, so bahagian konik, bahagian kon yang kita akan belajar ni adalah salah satunya ialah bulatan ni lah, circle. Ini part of kon lah yang kita akan tengok kejap lagi. Okay, satu lagi kalau katakan saya potong dalam keadaan sisi tepi tu, tegak macam ni. Okay, cuba bayangkan, katakan saya cut kat situ. Kat segitiga. Mana-mana sisi lah. Okay, agak-agaknya dapat bentuk apa? Segitiga. Segitiga. Okey, kurang tepat. Okey lagi. Anggap ya bahagian kiri sekeliling kon tinggal ya dia keadaan melengkung tau. Piramid. Jadi bentuk apa? Piramid. Piramid. Separuh kon. Bulat. Macam mana separuh kon? Bentuk permukaan dia, permukaan tempat saya kat tu. Hemisfera. Segitiga sama kaki. Sama. Segitiga sama. Segitiga sama kaki. Kurang tepat. Segitiga kaki sama. Segitiga kurang tepat. Maknanya imaginasi awak semua ni tak apa kuat ni. Sudah. Sudah tak banyak tengok Ultraman. Sudah. Sampai. Okay, tak ada yang dapat percaya sebab semalam saya buat kelas dengan kelas 1A2. Ada seorang berjaya berjawab. Hemisfera. Nah. Hemisfera. Kurang tepat. Close all. Tapi hampir lah. Bujur. Okey. Bujur dia macam mana? Maksudnya dia bentuk apa? Bujur bola rugby ke? Separuh bujur. Separuh bujur. Okey. Betul. Wah. Bujur pula ke? Sekejap. Ini pisau ni. Dia turun, dia potong ke bawah. Betul lah, bujur. Itu saya. Nampak? Dia dapat bentuk tu. Serius lah. Jadi bujur. Okay, bila saya kurangkan bahagian yang saya potong tu, ini bentuk yang saya akan dapat. Okay, kalau saya keluarkan bentuk tu, ini sepatutnya. Okay. Asal pusing tu. Model. Sebab saya nak bagi tahu bentuk yang kita akan dapat ni dapat bentuk melengkung macam tu, dia tak semestinya melengkung ke bawah, dia boleh jadi melengkung ke atas, boleh jadi melengkung ke kiri, boleh jadi melengkung ke kanan. Tengok kedudukan kun tu macam manalah. Okey. Dan bentuk ini sebenarnya kalau ikutkan awak dah pernah lukis dah dari bawah tajuk apa ni? Yang jadual tu. Graf. Graf apa? Graf linear. Graf linear tu kan maksudnya garis lurus, takkan graf garis lurus dapat macam tu. Linear program, tak.
Ini programming lah. Tak boleh gagal ni programming dapat ke bentuk ni. Allah. Okey. Nampak kan graf yang set. Graf set dengan smile dia dulu kan yang pernah pernah lukis tu. Ah. Ah, tu saya tak ingat. Pusing macam ni ni graf set. Kalau saya pusing kat atas ni jadi smile. Itu sebenarnya graf apa tu? Graf kuadratik. Alah, lupa. Masa dua. Oh, dia cakap. Jadi ayah, graf itu adalah sebahagian daripada bentuk conic section ni lah. Nama dia, ha ni saya dah tunjuk dah ni. Nama dia sebenarnya adalah parabola. Pusik balik lah. Sekejap. Alamak. Awai? Awal. Tengok movie malam. Ringgit pada Dota. Tengok movie ay, malam. Sebab benda ni lah untuk present awak ni lah. Dah, saya cikgu tahu. Okay, so nama bentuk ni, okay, tak kisahlah saya pusing macam-macam mana sekalipun, kiri, kanan, atas, bawah, nama dia adalah parabola. Paralimpik. Okay. Bola dia. Kalau kelas lain ada tiga benda, tiga bahagian, dia akan ada potong lagi, potong menyengit. Tapi saya tak nak tunjuk tu, untuk awak cukup untuk bentuk circle dengan parabola sahaja. Okay, tapi hari ni kita pergi circle je lah. Parabola kelas yang akan datang. Okey, sekarang kita pergi kepada circle. Circle ni maksudnya bulatan lah kan? Okey, asal-asalnya circle ni terbentuk daripada pergerakan satu titik ataupun kita panggil sebagai locus. Di mana dia bergerak dalam keadaan sama jarak, sentiasa jarak dia sama daripada satu titik center ni. Bila dia bergerak dalam keadaan jarak yang sentiasa sama, akhirnya dia bergerak dalam keadaan macam mana? Dapat imagine tak? Katakan saya bagi titik P ni, dia bergerak, jarak dia sentiasa sama daripada center. So dia bergerak dalam keadaan mengelilingi center. Di jari. Membentuk satu bulatan yang betul circle tadi. Okay. Jari dia sama. Okay. So kita akan dapat jejari dia sama. Itu jarak di antara titik kuning dah tu dengan titik tengah tu kita panggil dia sebagai jejari ataupun radius. Pada belajar kan sebelum ni. Ataupun remoto. Katakan saya lukis circle circle ni dalam satu paksi X, paksi Y. Okay, lepas tu saya tandakan satu titik center ni dengan satu titik pada bulatan ni kat mana-mana lah. Tapi saya ambil satu titik kat sebelah sana dalam keadaan patung. Okay, jadi bila saya letakkan titik ni, saya labelkan dia C tu sebagai koordinat center iaitu AB dan P tu satu titik di luar bulatan dengan koordinat XY. Okay. Bila saya sambungkan titik C dengan P ni, dia akan membentuk jejari kan? Di mana-mana saja sekalipun, kalau saya sambungkan pusat dia dengan satu titik di luar bulatan, dia akan membentuk jejari. Okey. Boleh tak kita membina satu formula untuk mencari nilai jejari itu, R ataupun CP tu? 2π J. Kenapa? 2π J. Nak cari jarak antara C dengan P ataupun nak mencari jejari tu? Kita pakai formula dia. Kita dah belajar sebenarnya secara tak langsung dalam topik geometry analysis tu. Bila kita nak mencari jarak antara A dan B. Oh bukan. Kita guna apa? Pakai Y2 tolak Y1 boleh? Apa tu? Itu nak cari, itu nak cari apa? Kecerunan. Cari kecerunan itu. Ya Allah. Y2 tolak Y1 per X2 tolak Y1 eh? X A tambah X B. Okey, ingat tak? Kalau condong macam ni, saya boleh membentuk satu segitiga kan? Ya. Yeah. Dia bentuk satu segitiga. Yang condong ni, cara nak cari dia, kita guna apa? Pythagoras. Pythagoras. Pythagoras theorem. Theorem Pythagoras. Pythagoras theorem kata cara nak cari sisi condong ni sama dengan R kuasa 2 ni akan sama dengan sisi sebelah sini kuasa 2 sebelah sini kuasa 2 sini kuasa 2 tambah dengan sebelah sini kuasa 2 kan? Betul. Okey, jap saya padam. Saya dah tulis dah sebenarnya tapi kami ganggu. Okey, jadi kalau kita nak mencari titik CP tu kita menggunakan Pythagoras theorem iaitu CP kuasa 2 sama dengan sisi bawah tu. Sisi bawah ni
Kalau nak kira dia macam mana? X tolak A. Wow. Cara nak cari sisi tegak ni tak? Y tolak B. Lepas tu kita nak cari menggunakan Pythagoras theorem. Pythagoras dia kata CP kuasa 2. CP kuasa 2 sama dengan sisi bawah tu kuasa 2 tambah dengan sisi kat tepi tu kuasa 2. Okey. Ataupun kalau saya gantikan CP tu dengan huruf R, dia akan jadilah R kuasa 2 sama dengan X tolak A kuasa 2 tambah Y tolak B kuasa 2. Okey, di mana yang X dengan Y ni adalah point kat luar ni. Yang A dengan B ni adalah dia punya koordinat center. Dan R ni radius lah. Okey, jadi rumus ini sebenarnya adalah satu equation yang kita panggil dia sebagai center radius equation. Okay. Kalau katakan soalan tu minta kita cari center radius equation of the circle, kita guna je formula rumus ini. Maknanya kita kena tahu dia punya R dan kita kena tahu dia punya center saja. Lepas tu masukkan je lah nilai. Nanti dapat center radius equation. Okay, so far boleh faham tak? Boleh follow tak? Boleh. Sekarang kita pergi contoh eh. Macam mana kita nak cari center radius equation. Okey, katakan kita diminta mencari center radius equation untuk soalan pertama. Dia diberi center 2, 3, radius 4. Boleh awak cari center radius equation dia? Cik, radius tu apa dia? Oh. Radius tu je jari. Okay. R tu lah. R. Ada 4 kuasa 2. Kita dah tahu dia kan, center radius equation perlu ada AB, iaitu AB tu adalah koordinat center dan kita perlukan R. R dia kat sini 4. Okay, kita masuk je lah dalam formula ataupun rumus center radius equation tadi. R square is equal to X minus A square plus Y minus B square. Just substitute saja nilai R dan AB tu. Jadi bila kita substitute, kita dapat macam ni. Kan? R tadi kita gantikan 4, A tadi ganti dengan 2, B tadi ganti dengan 3. Lepas tu, kita cuma cari je nilai R kuasa 2 tu. Nanti kita akan dapat 16 kan? So dapat 16 sama dengan X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Itulah dia punya center radius equation. Siap? Sampai situ je lah. Center radius equation sangat senang. Ini je. Masukkan saja dalam formula Pythagoras theorem tadi. Tak payah buat kira teruk-teruk lah. Dapat lah yang ni. Okay. Okay, sekarang kita dah bagi kepada contoh yang kedua. Di sini dia bagi direct. Center dah bagi siap-siap. Radius dah bagi siap-siap. Awak just masuk je dalam formula radius center equation tu. Dia kata sekarang soalan B dia bagi dalam bentuk gambar rajah. Okay, dia bagi satu circle. Okay, soalannya find the center radius equation. Boleh tak satu cari? Satu dua. Center satu apa dua. Yang satu dua? Center dia satu. Center satu? Y. Tak, X dia satu. Y dia dua. Okay, so bila kita tentukan dia punya center, kita akan dapat coordinate center adalah satu dua. Di mana nilai A dia satu, nilai B dia dua. Okay, next kita kena tahu dia punya nilai radius. Radius. Apa radius kalau berdasarkan kepada gambar rajah tu? Dua. Ya ke? Cuba tengok betul-betul. Tak tahu, saya tekor. Yang tu awak je tengok kotak je. Betul lah dua. Ha? Tak kira, kira sebab dia dah lukis dalam aksi itu, awak nak kira dia punya radius, awak just kira je lah jarak daripada pusat ke tepi tu ke sisi dia. Tiga. Tiga. Okey. Awak boleh baca sama ada nak baca ke atas di tiga kotak ataupun nak baca ke kanan tiga kotak ataupun nak baca ke kiri ataupun nak baca ke bawah. Sejarah sama. Jangan awak baca ke tepi macam ni. Kalau baca macam ni, awak susah nak kira berapa jarak, berapa radius dia kan? Kira yelah sekarang. Tadi baca ke tepi tu lah. Cikgu. Ya? Yeah? Ulang balik cikgu, saya punya hilang. Apa hilang? Lah saya hilang tadi, saya tak sempat dengar apa cikgu cakap. Ulang yang mana? Sekejap. Saya nak tengok. Saya nak tengok yang ada orang masuk tak? Tadi pasal ada orang masuk.
Hilanglah semuanya. Yong. Saya. Yong. Ya? Eh, ada orang panggil ke? Tak, tak. Okay. Buyong. Apa buyong-buyong tu? Siapa yang buyong? Aizim. Wait, Okay, saya ulang balik ya. Kalau soalan tu diberi dalam bentuk gambar rajah, dalam bentuk diagram macam ni, dia suruh cari center radius equation. So yang paling penting di sini awak kena tahu center dan kena tahu radius. Jadi center tadi dah tahu kan, koordinat dia adalah 1, 2. Itu EB dia. Lepas tu nak kira radius tu senang je. Awak boleh kira sama ada awak kira ke atas, kira lah berapa kotak ni. Ada 3. Ataupun nak kira ke kiri ke kanan. 3. Ke kiri boleh. Okay. Jangan kira radius dia mencondong macam ni. Susah nak kira dia punya jarak dia berapa. Kira sama ada tegak ataupun bintang. Okay, nanti awak dapat radius dia 3. Okay. Kalau bila awak dah dapat radius, dah dapat center, just masuk sajalah dalam rumus. Boleh tak kalau tak nak bertanya, tutup kejap mikrofon, lepas tu kalau ada soalan baru buka tanya. Boleh? Macam ada gangguan sikit lah kalau apa ni, sentiasa on mic tu. Tak. Ada soalan on? Ataupun bila saya bertanya, kalau saya tanya, jawab on balik. Yeah? Okay, terima kasih. Alright. Sekarang ni bila saya masukkan balik nilai R dengan A, B tu, okay, kita akan dapat R dia 3, 3 kuasa 2 sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Ha, lepas tu cari je lah R kuasa 2 tu dapat 9 sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Dapatlah, itulah dia punya center radius equation. Okay. So itulah dia punya center radius equation. Okay. Ha, ini kalau soalan dia bagi dalam bentuk gambar rajah macam ni. Okay. Saya pergi kepada next question. Ada nak tanya tak? Cikgu, cikgu nak tanya. Okay. Kalau saya terbuat X, saya darabkan X tu dengan kuasa 2 tu jadi salah. Darabkan dengan kuasa 2 maksudnya? Kembangkan? Okay. Salah akhirnya. Kalau kembangkan, awak akan dapat satu equation lain. Dia akan jadi salah sebab soalan dia kalau sebut find the center radius equation. Okay, maksudnya dia nak sampai setakat ini je. Kalau kembang tu akan dapat satu equation. Dia ada nama equation lain pula. Okay, jadi jangan kembangkan. Biarkan macam tu je. Dia kalau center radius equation memang bentuk dia macam ni je. Dia ada kat depan tu nilai. Okay, ada depan ni nilai. Lepas tu belakang dia ada bracket kuasa 2. Lepas tu tambah dengan Y bracket kuasa 2. Jangan kembangkan. Okay, next. Okay, sama. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, find the center radius equation. Sama juga of the following circle. Okay, di sini dia bagi center 2, 3 and passing point negative 1, 0. Okay, apa maksud dia kata passing point negative 1, 0 tu? Jawab. Yang ni boleh buka mic kalau nak jawab ni. Radius tu koordinat radius dah. Yang mana? Yang passing yang point. Ni. Passing point. Koordinat radius. Radius dia tak ada koordinat. Radius dia dalam bentuk nilai jarak je. Maksudnya negatif 1, 0 tu duduk di mana sebenarnya? Dekat luar. Dekat lilitan, bukan luar belatan lah. Dia maksudnya berduduk di atas lilitan belatan. Belatan. Okay, maksudnya kalau kita ada satu circle. Ada satu circle, sorry ya, tak circle sangat ni. Okay, ini center dia. Maksudnya dia kata passing point negative 1, 0 tu maknanya koordinat negative 1, 0 tu dia berada somewhere dekat line, dekat circle ni. Dekat circle dia bukan berada kat luar ni, bukan berada dalam ni. Dia melalui. So maksudnya awak boleh letak je lah mana-mana. Katakan tadi awak dah tahu dah center dia adalah 2, 3. Lepas tu dia bagi passing point negative 1, 0. So logiknya kalau negatif tu duduk belah kiri lah. Letaklah somewhere kat sebelah kiri ni. Letak negatif 1, 0. Itu maksud dia. Okay. So kita dah ada satu point kat luar. Kita ada satu center kat dalam.
boleh tak kita nak cari center radius equation? Untuk cari center boleh. Radius equation tadi, kita perlu ada apa? Perlu ada center dan kita perlu ada radius. Sekarang dalam soalan C, center dah ada, tak ada masalah. Radius sekarang tak ada. Macam mana nak cari radius? Buat macam yang tadi tu kot, formula tu. Cuba macam mana? Buat. Yang... sekejap saya lupa. AB tu kan? AB. AB? Apa yang AB? Sekejap. Loading. Yang segitiga tu ke? Segitiga? Formula segitiga tu? Maknanya guna formula yang R kuasa 2 tolak X tolak A kuasa 2 tambah Y tolak N. Okay. Untuk mencari R ya? Okey, maknanya kita nak mencari radius tadi, kita guna sahaja formula yang sama, iaitu center radius equation tadi. Guna sahaja formula ni sebab ini je formula yang ada melibatkan R. Okey, guna je formula ini untuk mendapatkan R. Cumanya dekat sini kita nak dapatkan R tu, kita kena substitute lah dekat tempat X, dekat tempat A, dekat tempat Y dengan tempat B ni dengan nilai-nilai. Nilai mana nak ambil? Okey. A dengan B tadi kita dah tahu dah koordinat siapa? Center. Yang X dengan Y ni kita ambil koordinat yang dekat luar. Ingat ya, titik XY ni adalah koordinat di luar bulatan ni. Kan? Kenapa tak ada dalam? Apa dia? Tak ada dalam. Tak ada apa? Kenapa tak boleh ambil dalam? Dalam tak ada point. Dalam maksudnya ambil 2, 3 ni? Dua tiga ni koordinat center. Koordinat center ni adalah untuk titik A dan B. Dua tiga nanti kita akan substitute dekat sini A dekat B. Yang X dengan Y ni adalah koordinat di luar bulatan. Okey, saya pusing balik dia. Saya tunjuk yang awal. Okey, kalau saya tunjuk yang ini tadi, kan nampak kan? Bila saya bagi formula center radius equation tu. Okey. Ni center radius equation ni nampak tak? Ni dia bagi X tolak A. X ni sebenarnya mewakili X and A dekat P ni. P ni kan duduk di luar. Tolak dengan A. A tu adalah koordinat untuk center. Lepas tu Y tolak B. Y ni adalah Y yang kat luar ni. Koordinat dekat luar. Y yang kat luar. Tolak dengan B. B ni adalah koordinat bagi center. Okey, maka kita akan dapatlah nilai radius. Okey, dengan syarat kita ada satu point kat luar dengan satu center, kita boleh gunakan formula radius center equation ni juga untuk mendapatkan nilai radius. Okey. Jadi Cikgu. Ya. Formula dia bagi ke? Apa dia? Formula tu. Formula bagi. So jangan risau tak payah hafal pun. Okey. Maknanya tadi saya lukis baliklah. Ni bulatan, sorry lah bulatan ni. Okey, 2, 3, ini kat luar, ini kat dalam center dia. Kat luar ni adalah satu koordinat negatif 1, 0. Okey, so kita nak cari R ni. Nak cari R, kita guna formula yang sama, center radius equation. Okey, cuma kita menggantikan nilai X, A, Y dengan B ni dengan koordinat-koordinat yang diberi ni. A tu, A dengan B, koordinat center. Yang X dengan Y tu koordinat kat luar ni. Okey. Jadi kalau kira saya tak kira lagi. Maknanya kena kira lah sekarang. Mari kira ke sesiapa. Okey, cuba kira berapa nilai R tu. Okey, jadi kita nak kira, kita masukkan X dia adalah negatif ni X. X ni Y, ini A, ini B tadi. So saya masukkan negatif 1 tolak 2. 2 kurungan kosar 2 tambah 0 tolak 3 kosar 2. 3 kan? Kuasa 2. Sama dengan negatif 3 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Nanti dapat 9 tambah 9. Kita akan dapat 18. 18. Jadi 18 tu bukannya radius. 18 tu siapa? R kuasa. R kuasa 2. So kalau R kuasa 2, radius ni bermaksud apa? Punca. Punca kuasa 2.
18. Okay, kalau katakan kita tekan kalkulator dapat nilai dia point. Kalau ikutkan ni punca kuasa 18 ni dapat perpuluhan kan? Itulah berapa? Okay, tak payah dapatkan, tak payah tulis yang nilai perpuluhan tu. Biarkan jawapan dia dalam bentuk punca 18. Boleh. Okay, unless kalau misal punca tu contohnya punca 9. Ha, ini kan boleh dapat nilai kan? 3 kan? Ha, ini dapat kalau nilai 3 tu. Tapi kalau macam punca 18 ni tekan kalkulator dia dapat point. Jangan ambil yang point tu, ambil je punca 18. Senang. Kalau ada point nanti takut awak bunda-bunda dia dah lari dah nilai. Okay. Biarkan. Jadi kita akan dapat radius ni adalah punca kuasa 2 18. Okay. So sekarang ni kita dah ada radius. Kita dah ada center. Ni radius dah ada. Center dah ada. Kerja dia dah ada. Maka boleh tak kita nak membentuk center radius equation tadi? Boleh. Boleh. So kita tulislah balik. rumus dia. Okay. Cuma bila kita menulis equation dekat tempat X dengan Y tu tak payah tulis apa-apa. Tak payah masukkan nilai. Cuma kita masukkan dekat tempat R, A dan B sahaja. Jadi R tadi kita tahu punca kuasa 18 kan? Lepas tu kena ada kuasa 2. Sama dengan X tolak A. So A kita adalah 2. Wow. X tolak 2. Kuasa 2 tambah dengan Y tolak 3 kuasa 2. Okey. Yang dekat sini. Depan ni pemudahkan. Kalau punca kuasa 18 dikuasa 2 kan dapat apa? Kita akan dapat. Ingat lagi kalau punca darab punca. Punca yang sama. Dia dapat nilai berapa? 18. Dapat 18. So kita akan dapat 18 balik. Ataupun sebenarnya kalau kita check, sebab kita nak R kuasa 2 kan, kita boleh ambil kat sini je. R kuasa 2 kita tadi dah tahu dah. Sama dengan 18. Dah boleh tulis dah terus 18. Cikgu saya okay. Nak tanya. Apa dia? Kalau center dia tu dapat negatif, kena buat kurungan kan dalam formula tu dalam. Ya, yeah, betul. Betul. Bagus, soalan yang bagus. Bila nombor dia negatif, contohnya kat sini negatif 3 lah contohnya. So masa kita tulis kat sini nanti kita akan tulis Y tolak negatif 3. Ini kan soalan awak kan? Okay, dia kena letak kurungan kat situ. Okay. Tapi kalau positif tak ada masalah. Okay, so dapatlah kita punya center radius equation. Siap. Okay, so yang penting di sini cari radius dan juga center. Kalau tak ada radius, cari. Macam mana cara nak cari? Guna balik formula center radius equation ni. Okay, cuma kita perlu ganti nilai X dengan A ni. Nanti kita akan dapat nilai radius. Okay, ada nak tanya sebelum saya pergi kepada seterusnya, slide seterusnya? Faham eh? Faham. Okay. Sekarang kita pergi kepada general equation. Okay. Yang tadi tu kita panggil dia sebagai center radius equation. Dia bukan dikira sebagai general equation eh. Dia cuma dalam bentuk center radius equation of circle. Okay. Tapi circle ni sebenarnya ada general equation dia, persamaan umum dia. Okay, contohnya macam kuadratik kan. Kuadratik kan general equation dia AX kuasa 2 tambah BX kuasa 2 tambah C sama dengan kosong. Itu kita panggil sebagai general equation of quadratic equation. Okay, so kalau dalam circle pun dia ada general equation dia. Dia pun akan nanti hujung dia sama dengan kosong. Okay, macam mana cara nak mencari general equation of circle? Okay, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kita hanya, okay, saya ambil contoh soalan center dia dah bagi 2 negatif 3, radius dia 5. Okay, kita hanya perlu kembangkan sahaja center radius equation kita tadi. Tadi Elina tanya kan, cikgu boleh tak kalau kita kembangkan darabkan yang bracket tadi kan? Okay. Kalau awak darab tadi sebenarnya, awak kembangkan, awak sebenarnya akan dapat general equation of circle.
That's why kalau soalan tu tanya pasal center radius equation, jangan kembang. Sebab bila awak kembang, awak bukan mendapat radius center radius equation. Awak dah dapat satu equation lain, iaitu general equation of circle. Okay? Okay, katakanlah saya guna yang center radius equation ni. Saya masukkan nilai seperti biasa. Dekat R tu letak 5. Lepas tu dekat A, dekat B tu saya masukkan nilai. A dia 2. Dekat B ni sebab dia negatif. Ha, jadi soalan negatif dia kan. Ha, ni pun dah keluar. Negatif 3. Okay, bila saya kemudahkan, yang ni akan dapat 25. X tolak 2. Yang tadi tolak-tolak jadi tambah. Okay, sampai sini kembangkan. Cara nak kembang macam mana yang X tolak 2 kuasa 2 ni? Kita buat. Buat lagi satu quorum. Buat lagi satu bracket. Maksudnya kalau misalnya kita nak kembangkan X tolak 2 tu, dia akan jadi X tolak 2 darab dengan X tolak 2. So nanti tambah dengan Y tambah 3 darab dengan Y tambah 3. Okey, ni depan tadi ada 25. Okey, kembangkanlah. Macam mana cara nak darab? X darab X. Dapat X kuasa 2. Lepas tu X darab negatif 2. Dapat negatif 2X. Negatif 2 darab X. Dapat negatif 2X lagi. Ni darab ni dapat positif X. Okey, nanti akan dapat X kuasa 2. Tolak 2X. Tolak 2X. Tambah 4. Betul tak ni? Betul. Lepas tu tambah. Ni pun buat perkara yang sama. Y kuasa 2. Y kuasa 2. Tambah. 3, Y, tambah 9, 25 ni tulis balik. Lepas tu kita pemudahkan lah. Bila kita pemudahkan, kita akan dapat yang ini. Okay, ini sebenarnya saya dah tambah tengah-tengah ni. Negatif 2X tolak negatif 2X, saya akan dapat negatif 4X. Tambah 4, tambah. Okay, sebelah sini bila tambah tengah-tengah ni dapat 6Y. So tambah 6Y tambah 9. Okey. Lepas tu kita kira mana yang kat sini, sebelah kiri ni, sebelah kanan ni, mana yang boleh kita tambah? Ada tak? 25 buat pi sana. Sebelum 25 buat pi sana tu, kita tambah dulu yang sebelah sini, sebelah kanan. 4 dengan 9 tu tambah dulu. Dia akan jadi berapa? 13. Jadi 13. Nanti barulah 25 tu bawa ke kanan. Sebab persamaan ni kita nak biar dia sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong tu tak semestinya kosong tu belah kiri. Dia boleh jadi belah kanan ataupun belah kiri. Tapi kat sini senangnya sebab kita boleh pindah 25 je ke kanan. Maka kita letak kosong tu kat depan lah sebelah kiri. Itu jadikan jadilah X kuasa 2 tolak 4X tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 13 tolak 25. Okay. Lepas tu kita tolakkan. Kita akan dapat macam ni. Okay, ini sebenarnya dah hampir-hampir nak dapat general equation of circle. Okay, cumanya dalam general equation of circle, yang Y kuasa 2 ni perlu disusun letak di depan. Maksudnya kita kumpulkan yang kuasa 2 letak di sebelah depan. So, dia akan jadi macam ni lah. Okay, saya transfer ke depan. Dia akan jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Lepas tu diikuti oleh yang negatif 4X ni, sebutan X ditambah dengan sebutan Y, iaitu 6Y. Lepas tu hujung sekali nombor. Okey, nombor negatif 12. Nombor dia adalah negatif 12. Okey, so kita dapat ini sebenarnya adalah general equation of circle. Okey, jadi kalau soalan minta general equation of circle, method yang pertama kita perlu kembangkan sahaja center radius equation tadi sehingga kita dapat bentuk yang ini. Bentuk dia mesti starting dia, dia mesti kosong. Lepas tu dia mesti starting dia ada X kuasa 2. Lepas tu Y kuasa 2. Lepas tu tambah. Okay, mesti ada satu sebutan X. Tambah satu sebutan Y. Okay, tambah satu nombor. Okay, nombor tu saya labelkan sebagai C, constant. Ini bentuk dia secara umum. Okay, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tambah sebutan X. Tambah sebutan Y. Tambah satu nombor di hujung, iaitu C. Ini set general equation of circle. Method pertama kita kembang. Okey. Ada nak tanya? Cikgu. Ya. Yeah. Yang dalam nota cikgu bagi ni apa benda? Ada GX lah, FY. 2GX, 2FY tu? Okey. Itu method kedua. Okey. Oh. Sekarang ni yang kaedah kita kembang ni, faham ya setakat ni? Faham. So,
Yang tadi, yang awak tanya yang tadi tu, itu sebenarnya menggunakan kaedah kedua. Okey, saya pergi kepada metod yang kedua. Soalan yang sama, saya nak tunjuk cara yang kedua untuk mendapatkan general equation of circle. Tadi bila kita kembangkan menggunakan center radius equation, tadi kita dapat yang ni kan, x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 4x tambah 6y tolak 12. Okey. Katakan persamaan ini, yang general equation of circle ni, saya nak keluarkan faktor sepunya antara 4 dengan 6 ni. Yang tengah-tengah ni. Apa faktor sepunya 4 dengan 6 ni? 2. Okey. Saya keluarkan 2 daripada negatif 4 dan 2 daripada 6. Okey, ini general equation tadi. Bila saya keluarkan, dia akan jadi macam ni. X kuasa 2 tambah 2, saya keluarkan 2, lepas tu negatif, darab dengan negatif 2. Ni kalau darab balik akan dapat yang ni kan? Okey, tambah, okey, yang ni pun saya keluarkan 2 juga. Bila saya keluarkan 2, dia akan dapat 2 darab 3. Okey, 2 darab 3 akan dapat 6 balik. Tolak 12. Cikgu. Ya? Nak tanya kenapa cikgu bahagikan 4 dengan 6 je? 12 tu cikgu tak nak usik ke? 12 ni? Haa. Ah, okay. Saya tak nak usik sebab saya nak tunjuk satu cara yang lagi satu. Okay. Di mana kita nanti bila tahu saja bentuk tu, kita tahu dah general equation tu bentuk dia, kita dah tak payah nak kembang-kembang. Terus masukkan nilai je. That's why saya nak tunjuk step by step. Saya nak tengok perkaitan dia dulu. Saya tak nak usik yang belakang ni sebab saya nak tengok tengah-tengah dulu. Dia punya relationship antara nilai ni dengan nilai center. Okay, cuba awak perhatikan. Nilai yang penting ni. Ini negatif 2, ini 3. Oh, nampak tak apa hubungan yang nilai tengah-tengah ni dengan center dia ni? Sama. Exactly sama? Exactly sama? Yes. Dia terbalik. Tak, dia songsang. Terbalik. Yes. Well, dia punya apa yang terbalik? Simbol. Simbol, tanda kan? Sign dia. Okay, maknanya kalau katakan center dia 2 dengan negatif 3, maka nilai kat dalam ni, dekat sebutan X ni, sebutan X tu, dia punya nilai dalam bracket ni akan jadi negatif 2. Kalau misalnya dekat koordinat Y dia negatif 3, maka dalam bracket nanti kita akan letak positif 3. Okay, jadi bila kita dah nampak pattern macam ni, sebenarnya kita dah boleh bentukkan satu persamaan umum. Okey, yang di mana kita boleh tulis dia sebagai macam ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2. Maknanya 2 tu wajib ada depan. 2 darab dengan G. G ni sebenarnya nilai yang dalam bracket ni. X tambah dengan 2. Okey, dia ada 2 kat depan ni. Darab dengan F. F ni adalah nilai dalam bracket. Okey, lepas tu Y tambah C. Okey, C ni nilai belakang ni lah. Okey, makna kata kalau kita dah tahu bentuk yang ini, okey, kita dah boleh agak dah. Contohnya katakan saya bagi center. Katakan center saya bagi negatif 1, 2 contohnya. Boleh tak awak agak apa nilai saya nak masuk dekat sini nanti kalau kata diminta kita membina general equation of circle? 21x. Kat sini, kat G ni kita dah boleh letak nilai apa? 1. 1. Dekat F dah kita dah boleh letak nilai berapa? Negatif 2. Maknanya nanti equation tu, kita dah boleh tulis dia dalam bentuk X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2 darab G. G dia kita letak sebagai 1. Okay. Tambah dengan 2 darab F. So F kita tadi sini, kalau kita tengok center dia 2, maknanya dekat F tu kita dah boleh masuk dia sebagai negatif 2Y. Okay. Tambah dengan C. Okay. Kalau saya pun mudahkan, saya akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2X tolak 4Y tambah C. Jadi kita dah boleh dapat dah general equation of circle tu bila dia dah bagi center siap-siap. Dah boleh masuk terus dah. Janji kita tahu bentuk ni. Bentuk ni. Cikgu, faktor sepunya setiap number lain-lain kan? Tak semestinya 2 kan? Untuk circle ni memang kita keluarkan 2 daripada memang dia punya faktor sepunya kat tengah-tengah dia ni memang 2 kat depan. Memang kita guna 2 aja. Ya. Okey, jadi kita jangan bimbang, untuk kena ingat apa-apa circle sekalipun kat tengah-tengah ni memang faktor sepunya ni kita akan keluarkan 2. Okey.
Okey, dua. Lepas tu nilai G dengan F tu kita nak ambil kat mana? Kita akan ambil pada nilai center. Kita hanya tukarkan sahaja dia punya tanda. Okey, G ni kita ambil koordinat X dia, tukarkan tanda. F ni kita ambil koordinat Y, tukarkan tanda. Okey, so kita dah dapat dah, katakan soalan ini tadi lah. Kita dah hampir dapat dia punya persamaan yang general equation dia. Cuma tak lengkap lagi sebab apa? Kita tak dapat, kita tak dapat C je lagi lah. Okey. Okey, bagaimana kita nak cari C? Okey, saya kembali kepada soalan yang ni balik. Yang tadi saya tunjuk contoh soalan lain lah. Kalau kata center dia, dia bagi center lain. Okey, saya rujuk kepada yang soalan yang sama. Kita nak cari dia punya C. Okey, bila katakan kita dah dapat dia punya apa ni? Saya label baliklah ya. Ini G, ni F. Okey. Jadi kita dah tahu tadi center tadi, nilai center tadi adalah sebenarnya terbalik daripada simbol G dengan F tu. Okey. Bagaimana kita nak mencari nilai C? Okey. Cara nak mencari nilai C ni, kita hanya gunakan satu formula radius. Okey, iaitu R sama dengan G punca kuasa 2G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Ha, ini formula ni pun dia bagi, oh, tak payah risau. Okey, C yang ini ni, yang hujung ni adalah C yang ini nanti. Okey, jadi kalau katakan kita nak mencari nilai C di belakang ni, kita hanya guna formula ini dengan syarat kita kena tahu dia punya radius, kita kena tahu dia punya G, kita kena tahu dia punya F. Okey, contohnya saya nak buat soalan ni lah. Saya nak buat soalan ni, soalan ni. Kita tak tahu lagi dia punya equation. Okey, dia cuma bagi center, dia dah bagi radius. Okey, kita dah tahu dah G dia tadi adalah negatif 2 dan 3. Okey, jadi kita negatif 2, 3 tu kita dah masuk. Tinggal lagi kita nak cari C. Ini tak tahu lagi lah contohnya. Kita tahu sebagai C je. Okey, bagaimana kita nak cari C tu? Kita guna formula ini. Okey, maknanya kita kena gantikan nilai radius yang dia bagi. Radius dah tahu dari 5. So 5 sama dengan, okey, punca kuasa 2. G kuasa 2. Okey, G dia tadi berapa? Negatif 2. So negatif 2 kuasa 2. Tambah dengan F kuasa 2. So ini F. Ha, ini F. F dia adalah 3. Jangan ambil yang ni, eh. Jangan ambil center. Lebih baik ambil GF ni. Okey, F dia adalah 3 kuasa 2 tolak C. Ha, C tak tahu. Okey, lepas tu kita permudahkan. Okey, yang ni akan dapat negatif 2 kuasa 2 akan dapat 4. 3 kuasa 2 akan dapat 9 tolak C. Okey, nanti kita akan dapat punca kuasa 2, 13 tolak C. Okey, sampai sini kita nak cari C. Pindahkan punca pergi ke sebelah kanan. Dia akan jadi 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 sama dengan 13 tolak C. 5 kuasa 2 nilai dia berapa? 25. 25. Okey, sama dengan 13 tolak C. Lepas tu 13 ni pindah sini. Dia akan jadi 25 tolak 13 sama dengan negatif C. Okay, 12. Negatif, kita dapat 12 sama dengan negatif C. Maka C dia berapa? Negatif 12. Dapatlah nilai C. Jadi bila dah ada, bila dah ada G, ni G dah ada. Okey, bila dah ada G, G dah ada tadi, kita dah tahu nilai dia negatif 2. F dah ada 3. C dah ada negatif 12. Masukkan dalam general equation of circle ni. Maka kita akan dapatlah general equation of circle dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 4X tambah 6Y tolak 12. Okey, ini method cikgu. Apa dia? Ini method kedua. Maksudnya method yang pertama lagi senang lah. Terpulang. Ada yang kata method pertama tu senang. Senang-senang juga. Cuma problemnya ialah ketika dia nak kembangkan yang X tolak A kuasa 2 dengan Y tolak B kuasa 2 tu. Ha, kat situ kita takut masa kembang dia salah. Tapi kalau confident kembang, just guna sahaja kaedah method pertama. Kembangkan daripada radius center equation. Okay. Kalau rasa suka method kedua, guna method kedua. Tapi dalam kalau soalan dia ada minta mana-mana tak method. Dalam soalan dia tak minta apa-apa method. Dia cuma minta kita cari general equation of circle je. Tapi kalau macam saya, saya syorkan kita fokuskan kepada method kedua. Sebab okey, sebab apa? Sebab kebanyakan selepas ni soalan dia akan menggunakan equation ni tau. Dia akan banyak guna equation ni. So, kita akan biasa dengan benda ni. Bila biasa dengan benda ni, kita kena biasakan nilai G dengan F tu.
Ha, nanti saya ceritalah kejap lagi apa maksudnya kena biasakan tu. Okey. Tapi tak ada masalah kalau kata nak guna metod satu, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, kena tahu juga metod dua tu. Okey, kena tahu juga hubungan G ni apa hubungan dia dengan center. F ni apa hubungannya dengan center. Dan macam mana cara nak cari C, kena tahu juga. Okey, cara nak cari C tadi, saya kata kena guna formula yang baru ni untuk radius. Sama dengan punca kuasa 2G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Okey, kenapa perlu tahu? Ha, sekejap lagi saya tunjuk soalan. Cikgu, ni. Cikgu. Yang sebelah kanan ni yang kosong sama dengan X 2 tambah Y tambah 2X tolak 4Y ni. Ni. Kan yang last kita cari ni tapi kita tak tahu C dia berapa kan yang atas tu. Atas tu bila last jawapan dia, jawapan dia jadi 4X, negatif 4X tambah 6 ni. Kenapa lain? Soalan mana yang lain ni? Tak, ni last ni last yang cikgu sekarang titik cikgu ni kan ni last kat dekat equation last ni yang x x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tolak 4x tambah 6y tolak 12 ni tu last jawapan dia kan. Ya ya ni. Kan sebelum tu kita tak tahu C tu berapa kan yang atas itu di atas dia tu. Ni. Katakan kita dapat ha. Kenapa jawapan dia lain? Kenapa apa yang lain? Kan sama ni. Ini dengan ini. Ini kan 2x. Apa yang lain? Tang mana lain? Ni ni sama x kuasa 2, x kuasa 2, y kuasa 2, y kuasa 2. Lepas tu ini negatif 4x, negatif 4x, 6y, 6y, ni tolak 12, tolak 12. Tak, yang jadi, equation yang ni, yang ni, x ni. Per ha. Ni. Ha. Oh yang ni, ini lain sebab saya ambil soalan lain, ni saya bagikan contoh soalan lain. Contoh soalan lain di mana center ni saya bagi sebagai negatif 1, 2. Okey. Ha, ni contoh lain, lainlah dia punya nilai kat tengah-tengah ni. Kalau saya bagi ambil soalan yang ni tadi, inilah equation dia. Ha, cuma yang soalan yang ini, saya saja je lah bagi tadi nak tunjuk macam mana cara kita nak memasukkan nilai G dengan F tadi. Ha, tapi kita nak cari C tak boleh lagi lah sebab kita tak diberi R. Nak cari C tu kena diberi R lah. Ha, dia adalah nilai R nanti dia bagi. Ha, okay. Bila nak cari nilai C nanti, guna nilai R dengan GF tu, guna formula ni nanti, awak akan dapat nilai C. Ha, okay, nanti masuklah kat sini. Ini soalan lain eh. Jangan confuse. Ini saya bagi contoh je tadi. Okay. Okay. Saya pergi pada next slide eh. Kita, okay. Ini saya dah tunjuk sebenarnya ada jalan kerja kat sini. Tak biarlah ni. Okay. Okay, next slide. Kita pergi kepada satu contoh soalan. Saya nak awak biasakan guna metod kedua. Metod ke pertama saya rasa tak ada masalah lah, semua dah tahu dah. Kita hanya kembangkan saja center radius equation. Sekarang ni saya nak awak biasakan dengan metod kedua. Kita cari general equation of circle di mana centernya dia dah bagi negatif 3, 2. Dan radiusnya dia dah bagi 7. Maknanya nilai A, nilai B lah. Okay, boleh tak awak cari sekarang dia punya general equation of circle menggunakan metod kedua. Maknanya kalau dalam metod kedua awak kena ingat bentuk equation tu. Dia mesti starting dia kosong x kuasa 2 tambah y kuasa 2 g x tambah 2 f y tambah c. Kena tahu benda ni. Okey, kalau guna kat metod kedua. Okey, jadi metod kedua kena identify g f dulu. Okey, apa g apa f dia? G 3, Y negatif 2. Okey, G dia 3, Y? G 3, F dia? Negatif 2. Okey, dah tahu dah. Okey, so kita sebenarnya dah boleh dah substitute sebenarnya kejap kat sini. So, kosong sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2 darab 3 X tambah 2 darab negatif 2 Y tambah C. Ha, dah boleh ganti dah kejap. Okey, cuma tak lengkap lagi sebab kita punya C tak diketahui. Nampak ni. Okey, dah hampir nak dapat dah dia punya equation. Okey, next kita kena cari nilai C. Ha, cuba cari nilai C berapa. Guna formula R sama dengan punca kuasa 2 tambah F kuasa 2 tu lah C. Ni dah tahu tadi 7. Kan?
302. Ada yang bertanya ke? Apa dia? Saya tak dengar. Saya. Tak clear apa soalan? Saya. Apa dia? Awak tanya. Formula tu dia bagi ke? Bagi. Jangan risau. Ini formula R ni dia bagi. Yang ini, yang bersamaan yang ni pun dia bagi. Okey. Saya dapat 7 sama dengan ni dapat 9, dapat 4, ni. Nanti kita akan dapat 7 kuasa 2 sama dengan 13 tolak C. 49 sama dengan 13 tolak C. Kalau boleh buatlah juga ya, jangan tengok dia saya buat ni. Okey, saya tak nampak awak buat ke tak buat tapi saya harap awak buatlah ya. Okey, soalan C dia negatif 36. Okey, so dah dapat C, tulislah equation dia balik. So dapatlah kau datang general equation of circle dia sekarang adalah x kuasa 2 tambah y kuasa 2 tambah x tolak 4 y tolak 36. Siap. Siap. Sebenarnya macam senang juga kan matematik kedua ni kan? Cuma jangan confuse G dengan F lah. Jangan lupa benda tu diterbalikkan tanda. Jangan ambil direct daripada center tu. Kena terbalikkan simbol. Okey. Cuma tanda tu dalam matematik kedua ni kena kira sikit untuk mendapatkan nilai C. Tak apalah, kira je lah. Okey, kena kira sampai dapat C. Dah dapat C, ha, tulis balik. Dapatlah general equation of circle. Okey. Saya pergi kepada next slide. Ya. Ada yang nak salin ke? Nak salin, salin cepat. Okey dah. Okey next slide. ni example. Okey. Soalan dia, find the center and radius of the circle x square plus y square minus 2x plus 4y equals to 4. Okey. Tadi soalan dia dah bagi center, dah bagi radius, dia minta kita cari general equation of circle. Sekarang soalan yang sini, general equation of circle dah bagi, dia minta kita mencari center dan juga radius. Boleh ataupun tidak? Boleh. Cuba. Saya nak awak cuba dulu sebelum saya tunjukkan cara. Ya, saya tahu 4 tu kena bawa ke sebelah kiri. Okey. Buat saya buat lah. Buatlah. Okey, beritahu saya. Dah dapat dah? Apa center dia? 1. Ya. 2, 1. -1 -2 ya tu. Ya ke cikgu? -1 -2. Kurang tepat. 1 -2. Kurang kurang tepat jap. Okey. Betul. Aduh, gampang kau nak jemik. Okey. Semana awak buat tu? Peti. Dia dapat macam tadi tu lah cikgu. Sama macam tadi kan. Okey, kalau saya tunjukkan kaedah sebenar dia, dia sebenarnya kita comparekan saja. Kita comparekan persamaan dulu. Kita tahu dah general equation ni dalam bentuk x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 kan. Okey, kita nak mencari nilai g dan f. Nak cari nilai g dengan f, nanti bila dah ada tu kita confirm dah akan dapat center kan. Terbalikkan tanda je. Okey, cara kiraan dia sebenarnya kita boleh buat macam ni. Kita dah tahu dah nilai yang tengah-tengah ni iaitu 2G tu ni akan sama dengan siapa yang dekat atas? 2. Negatif 2. Okey. 2G ni akan sama dengan negatif 2. Okey. Yang 2F ni pula akan sama dengan siapa kat atas? Positif 4. 2F je, saya tak tanya pasal Y. 2F. 2F ni akan sama dengan? 4.
sama dengan 4. Okey, jadi kita keluarkan jelah maklumat tu. Jangan teka-teka ya. Macam tadi tu ramai yang tengok, lepas tu teka, oh 1, 2, tu yang salah tu. Jadi kalau nak selamat, kita buat kiraan sikit. Kita keluarkan 2G samakan dengan negatif 2. So G akan sama dengan negatif 1. Ha, buat kiraan. Okey, selamat. Compare dengan kalau kita teka-teka macam tu tadi. Okey, lepas tu kita ambil F pula. 2F ni akan sama dengan 4 yang kat atas. Okey, jadi F ni akan sama dengan 2, iaitu 4 bagi 2. Maka dari sini, bila kita dah tahu G negatif 1, F 2, maka kita boleh tulis tak center dia sekarang? Boleh. Boleh, kita hanya terbalikkan sahaja dia punya tanda. Ha, itu saya tersidak tu cikgu, saya lupa tukar. Alah, macam kecoh lah. So kita akan dapatlah satu. Salah tanda. Salah-salah lah, duk buat lagi alasan. Okey, jangan gaduh, jangan gaduh ya. Kau ni bising lah dia lah. Okey, dapatlah center. Okey, then soalan dia, dia nak minta kita cari radius pula. Tadi center dah dapat. Okey, cari radius, itu nilai R. Macam mana nak cari nilai R? Kita ada dua formula R sebenarnya. Yang macam tadi. Sepanjang kita dah belajar tadi ni, kita ada dua formula R, iaitu menggunakan center radius equation. Ini pun tujuan untuk mencari R. Satu lagi kita nak cari R guna yang ini. Yang punca kuasa 2 tambah G kuasa, G kuasa 2, F kuasa 2 tolak C. Okey, mana satu yang sesuai? Saya rasa guna yang bawah. Guna mana? Guna yang bawah. Bawah. Okay, guna yang bawah. Bawah lah, bawah lah. Okay. Kalau guna atas, kenapa kita tak boleh guna yang atas ni? Sebab kita tak tahu tu apa, tak tahu X, Y dia. Kita sebab tak dia bukan bulatan. Ya, so jangan guna ni sebab kita tak tahu koordinat X, Y. Jadi kita guna yang bawah ni. Nak guna bawah, syarat dia kita kena tahu G. G dah tahu. Kena tahu F. Kena tahu. Kena tahu C. Ha, C kita kena tengok balik kepada equation ni. Apa C dia kat sini? 4. Ha, jangan kata 4. Ha, susun dulu. Susun dulu. Oh, negatif 4. Ha. Okey, sekarang ni 4 tu duduk di hujung sekali. Kita kena bawa P dalam tu. Dia akan jadi tolak 4. C dia sekarang adalah negatif 4, bukan 4. Okey, susun dulu. Okey, okay, bila dah ada nilai C, C negatif 4. Okey. G dah ada, masuk je lah dalam formula ni. G tadi negatif 1, negatif 1 kuasa 2 tambah F. F dia 2 kuasa 2. Tolak. Okey, tolak tu setiap ada simbol tolak. Lepas tu C dia negatif 4. So dia akan ada dua tanda tu, tolak negatif 4. Lepas tu pemudahkan, yang ni akan dapat 1 tambah 4 tambah 4. Kita kira dapat punca 9. Kira lagi, dapatlah radius dia berapa? 3. Siap. Dapat center, dapat radius. Senang kan? Senang kalau tak tahu formula ni, kalau tak tahu formula dan tak tahu perkaitan antara yang equation ni dengan ini, perkaitan G dengan center, susah jugalah. Okey. Saya pergi teruskan lagi ya. Okey. Next. Ni try this ni, okey, ni cuba sendirilah. Find the center and radius of each of the following circle. Okay, jeng-jeng. Saya bagi equation dia. 2x square plus 2y square plus 3x plus 4y plus 2 equals to 0. Boleh tak cari center and radius? Silakan. Saya nak duduk relax jap. Awak buat dulu. Relax, copy baru. Cikgu, mana boleh bahagi 2? Hah?
Tak boleh bagi dua pun. Tak boleh bagi dua? Kenapa? Ha. Tak boleh. GF. GF dia tak dapat bagi dua. Tak dapat apa? Tak dapat main? Tak dapat bahagi dua. Kenapa tak dapat? F. Tak dapat nombor bulat eh? Tak. Dia tak semestinya nilai G dengan F tu kena nombor bulat. Dia boleh jadi perpuluhan. Ni elah. Yo, yang 2X kosa 2 tu biak P eh? Itu yang saya nak tengok nanti. Biak P ke apa? Tak, tak. Dia kena ni. Kenapa? Oh. Dia kena, dia kena ubah. Ubah macam mana? Sabar ke sabar? Saya tengah buat. Teruskan. Ingat ya, saya ulang banyak kali. General equation of circle adalah starting dia x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Itu clue dia. Starting x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c. Starting with x square plus y square bla bla bla. Itu banyak kali dia ulang. Saya cikgu saya loading lah. Sekejap. Cikgu rempek ke? Dapat. Orang lain saya nak tengok sikit siapa yang ada. Yang macam senyap sunyi macam dua orang yang saya ajar hari ni. Ada eh. Dapat tak yang lain-lain ni? Hidup-hidup. Hidup lagi. Okay dah. Dia. Eh dapat apa jawapan je. Berapa center nak tengok jawapan siapa yang betul. Center berapa? Radius berapa? Negatif 1.5. Saya dekat kali. Negatif 1.5. Negatif 2. Negatif 2. R dia? R dia sabar ya. Particular that are they you. Jangan kau. Si. Alamak, cikgu tak boleh kira aku kelihatan habis bateri. Allah. Mudah-mudahan fun. Cikgu ada kelihatan aku. Ya. Tak ada kelihatan dah, bateri habis. Bohong lah, YouTube tu bohong. Kawan lain ni, mana kawan lain? Dapat ke dah? Ya, saya tengah kira, saya tengah kira. Tengah kira, tengah kira. Tolong kirakan aku tak ada kalkulator dah. Asyik. Oh, saya hero ni, pedih ni. Ini jawapan Elina tadi, center dia negatif 1.5, negatif 2. Radius tak tahu. Ada jawapan lain tak? Betul tak center? Tak tahu. Saya tak buat lagi. Si negatif 4 lah ya. Negatif 4. R. C. Apa dia? Si negatif 4. Apa? Ha? Si. C dia negatif 4. C dia negatif 4. Ni, C kat belakang ni. Ah. Eh. Bo? Salah soalan ni. Okay, sorry. Salah soalan. Tiba, wey. Tiba. Pening. Sorry. Pening. Betul mah kau ni, Wan. Tak. C dia 2 lah. Kalau tengok sini nampak apa? 2. Negatif 2. Salah negatif 2. Dua salah. Sudah pindah kan? Pindah, aku salah buat. Baik kau. Take five. Dah dapat kau nak take 5 tu? Tengah buat. Sekejap. Dua. Dia kena bawa tau. Cikgu takkan nak bahagi semua dengan dua cikgu?
Kenapa nak? Sebab dua tu depan tu kan, depan X dengan Y tu ada dua, ada dua tu. Betul. Betul. Awak nak bagi kan, dengan berbagi dua sebab? Sebab tak nak ada apa kat depan dia. Ya, betul. Oh yeah. Tapi tak tahu kalau itu, selesai dia gila. Duk faham, duk faham. Okey. Tak faham ya? Duk faham. Okay. Jadi saya ulang 3-4 kali tadi. Kita punya general equation of circle mesti starting dia x square plus y square plus bla bla bla. X square plus y square bla bla bla. Okey, sekarang ni kalau kita tengok pada kita punya general equation of circle yang dia bagi ni, ada pula dua ni, ha, tak sama ada datang kan. Okey. So, kita kena make sure general equation of circle ni mesti starting dia juga mesti start di x square plus y square. So, apa nak buat ni? Kalau ada dua kat depan ni. Kita oh, kena hapuskan dia dengan cara macam mana? Potong dia. Potong dia macam ni? Tak boleh bagi. Potong apa tu dapat ni? Tak boleh bagi. Kira bahagikan semua tu dengan dua. Haa, bahagikan semua tu dengan dua. Barulah fair, tak kesian dia dua tu dia kena potongan. Jadi kalau dah bahagi tu, biar semua lah bahagi. Okey, hilangkan dua tu dengan cara kita bahagikan semua ni sebutan ni dengan dua. Okey, nanti kita akan dapatlah x square plus y square plus apa yang tengah-tengah ni? Kalau dah bagi dua. Satu per dua, satu per lima. Dapat satu per lima x tambah dua. Dua y tambah satu. Satu. Okay, nanti kita akan dapatlah general equation of circle yang sebenar-benarnya. Okay, so bila kita nak mencari center ataupun radius, kena guna yang ini. Yang dah bagi dua ni, jangan guna yang ni, tak boleh. Okay, sekarang ni kita nak cari center, kita guna comparison tadi. Inilah kita guna comparison tadi. 2G ni sama dengan siapa kat bawah ni? 1.5. 1.5. So kita pun keluarkanlah 2G sama dengan 1.5. Maka G sama dengan berapa? 1.5 ni bagi negatif 5? Ya. Bagi. Alamak, aku remes tu lah dia. F ni pula, 2F ni pula nanti akan sama dengan 0.75. Yang ni nanti tambahkan 2. Maka F dia sama dengan 1. Maka barulah kita boleh tentukan dia punya center. So center dia sekarang berapa? Negatif 0.75 dan negatif 1. Okay. Kena berbeza dengan GF tu. Dah dapat center. Okay, sekarang kita nak kira radius. Nak kira radius, gunalah formula ini. Gunakan G dengan F yang dah dapat tadi. Dan juga nilai C. C dia berapa? Ha, jangan guna C yang ini. Okay? Guna C yang ini. Okay. Satu. Gunakan satu. So tadi 0.75. Ha, ni kira lah. Apa? Dah Najmi jawab, aku tak ada calculator. Tak tahu, calculator aku patah. Gampang. Ha, calculator patah? Tipu tu je. Okay, akan dapat balik 0.75 ataupun 3/4. Siap. Okay. Dah siap. Cuma saya nak bagi tahu sini, hati-hati bila kita nak mencari center radius tu, pastikan general equation of circle ni mesti bermula dengan x square y square. Kalau ada nilai-nilai lain di depan dia, mesti bahagikan terlebih dahulu dengan nilai kat depan tu. Okay. Ya? Ada orang nak masuk ke? Masuk pun tak payah masuk lah, lambat lah ni. Cikgu, oh, dah habis apa cikgu? Habis ya kita belajar circle ni, habislah. Sikit lagi. Dah habis dah. Dah habis dah. Guru, keluar awal sangat. Apa keluar?
duk tali ni. Okey, tak apa cerita record. Saya tengok. Kalau siapa ada hal tu bolehlah keluar, kalau nak tidur tu bolehlah keluar tidur dulu. Sekarang tengoklah video saya tu. No. Dari baru pukul 10:30 tadi lama tu. Jam tengah nak tengok. Ah, okey, soalan kedua. Okay, ada tiga soalan je. So di soalan kedua, lepas soalan ketiga habis dah boleh tidur. Okey, sekarang ni buat soalan dua. Find the equation of circle with center 2, 3 passing through point 4, 4. Cari jenis equation dia. Ini macam dah buat je ni cara ni. Macam dah. Dah ada je soalan ni. Okey, tak perlu buat. Dia nak equation of circle. Yang dia bagi kat sini, center dah ada. And then satu point dekat lilitan bulatan tu dia dah bagi 4, 4. Okey, cari equation. Buat 2 minit. Lama ya. 1 minit. Lagi cepat. Lebih cepat lagi bagus. Saya lebih cepat ya. Dah siap dah? Okay. Apa jawapan? Bukan dah siap, dah lupa. Dah lupa, baru dia tinggal. Oh dah. Okay, ingat ya kalau nak cari equation of circle, pertama sekali kita kena tahu center. Ayolah center. Daripada center nanti, kita, okay, ni sekarang ni dia tak cakap guna kaedah mana-mana. Nak boleh guna method 1 boleh, nak guna method 2 boleh. Kalau nak guna method 1, awak kena guna kaedah ni lah. And then kembangkan sahaja. Method 2. Tak nak. Kalau tak nak, guna method kedua. Guna yang ini, kembangkan. Ini kaedah method pertama. Method kedua, terus kita masukkan nilai G dengan F dalam general equation. Ini guna method yang kedua. Kita cari C. Okey, tapi kedua-dua method ini kena cari sesuatu. Kalau method 1, awak kena cari nilai R. Kalau dalam method 2, kita kena cari nilai R pun kena cari dan juga nilai C. Ikutlah mana nak guna. Tapi masalah dia sekarang, macam mana nak cari nilai R? Sebab method kedua ni pun kena juga R, perlu ada R juga. Sebab nak cari C ni kena ada R juga. Jadi dua-dua ni kena cari R terlebih dahulu. Macam mana nak cari R? Guna je lah formula tadi tu, R sama dengan kita nak cari R tadi ada dua formula. Satu formula yang center radius equation. Lepas tu lagi satu formula yang ada R adalah formula yang ini. Mana satu yang kita nak guna untuk mencari R? Guna yang nombor dua tu. Guna yang ni? Okey, kalau nak guna yang ini, awak perlu tahu G, perlu tahu F, perlu tahu C. Kita cari C dulu. C macam mana nak cari? Equation dia tak ada pun. Gunalah tu, koordinat tu. Guna koordinat untuk cari C. Tak boleh nak cari C guna koordinat. Tapi koordinat boleh digunakan untuk mencari R. Pisang aku pening. Tapi kena guna yang ini. Satu. Tiba-tiba ya. Okey. Sekarang ni kita nak cari R. Okey, disebabkan dekat soalan ni dia bagi koordinat. Maka kita nak cari R gunalah center radius equation ni. Okey. Jadi guna formula ini untuk mencari R. Jadi kita masukkan XY tu adalah ni. Ini XY dia. Ini AB dia. Masukkan je. So kita akan dapat 4 tolak 2 kuasa 2 tambah 4 tolak 3 kuasa 2. So ni akan dapat 2 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Ni akan dapat 4 tambah 1 dapat 5. R2. R kuasa 2 dia adalah 5. Maka R sahaja adalah punca kuasa 2. Biarkan saja dalam bentuk punca. Okey, ini R yang kita dah dapat. Jadi kita boleh guna R nanti untuk membina equation of circle, sama ada nak guna method 1, nak guna method 2 terpulang. Okey. Kalau nak guna method 1, just masuk saja yang nilai R dah dapat tadi dekat depan ni.
Lepas tu X tu biarkan, Y tu biarkan, A dengan B tadi masukkan koordinat center ni. Okay, lepas tu kembang. Kembang lah. Okay. Kalau nak guna kaedah kedua, okay, saya nak guna kaedah kedua lah. Kalau guna kaedah kedua, kita kena tentukan G dulu. G dia adalah berapa? Negatif 2. Negatif 2. F dia? Negatif 3. Okay. Kalau guna kaedah kedua dia, saya dah boleh terus tulis dah. So, dia punya equation adalah X kuasa 2 tambah 2 darab negatif 2X tambah 2 darab negatif 3Y tambah C. Siapa nak buat kaedah pertama boleh teruskan ya. Ini saya tunjuk kaedah kedua ni. Okay, so dah hampir nak dapat dah kita punya general equation. Cuma kita kena cari nilai C. Nak cari nilai C kena guna yang inilah. Okay. So R sama dengan punca kuasa 2 G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Jadi R tadi dah dapat dah. Ni punca 5 ni. Okay, G kuasa 2, G dia adalah negatif 2 kuasa 2 tambah negatif 3 2 tolak C. Okay. Dekat sini ni kiri kanan ni dua-dua ada punca. Ni punca 5. Ni punca negatif 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 tolak C. Kalau kiri kanan dua-dua ni ada punca, kita dah boleh terus potong punca tu. Boleh hilangkan terus. Tak payah pindah-pindah. Tapi kalau sebelah je ada punca tadi, kita kena pindah kalau punca tu ke sebelah. Kalau ada dua-dua punca, kita boleh buang terus. Okey, nanti kita akan dapat 13 tolak C. 5 tolak 13 sama dengan negatif C. Negatif 8 sama dengan negatif C. Maka C sama dengan 8. Maka kita dah boleh tulis dah. Dia punya general equation of circle dia akan dapat X square plus Y square minus 4X plus minus 6Y ya, minus 6Y. Okay. Minus 6Y plus A. Siap. Okay. Kalau siapa nak guna. Jadi kalau guna method tu kan. Ini method tu lah ni. Ya, kalau guna method tu, koordinat 4-4 tu tak cetera function lah. Ada. Kita guna koordinat 4-4 tadi tujuan dia kenapa? Kita nak mencari dia punya radius. Masih masuk ni 4 sini, 4 sini. Okay. Tujuan dia bagi koordinat tadi adalah membantu kita mencari radius. Kalau dia tak bagi, tak dapat, tak boleh buat apa lah. Kalau tiba-tiba soalan ni, find the equation of circle with center 2-3. Tu je soalan dia. Memang kita give up lah. Saya pun give up. Apa nak buat ni? Nak cari radius pun tak boleh kan. Dia cuma bagi center je. Dia mesti akan bagi satu nilai lain. Okay. So di sini dia cuma bagi satu koordinat di tepi, di lilitan bulatan. Guna dia adalah untuk mencari radius. Dapat radius, so kita boleh gunakan radius tadi sama ada nak guna method 1 boleh, nak guna method kedua pun boleh. Jawapan akan sama. Okay. Ada yang nak salin? Kalau nak salin, salin sekejap. Saya bagi 10 saat sebelum saya tukar kepada next slide. Sekejap saya salin. Oh, sekejap salin. Okay, saya teruskan ke sebelah lah ya. Yang lain, kalau ada masalah terus tanya ya, janganlah senyap je. Jangan malu. Kita baru nak belajar ni, jangan fikir, oh Elina dengan Najmi ni dia hebat betul ni. Aku nak malu nak tanya. Jangan ya. Okay, next. Ni soalan terakhir, lepas tu boleh tidur. Okay, find the equation of the circle, sama juga equation of the circle with A, B as the diameter where the coordinates are A to 5 and B 8, 13. Fahamkan soalan ni? Apa dia kata? Dalam satu bulatan tu, diameter dia, dia ada dari A ke B tu diameter. Diameter tu apa dia? Diameter tu dia jari dia panjang. Kulilit. Kulilit? Bukan kulilit. So dia jari dia tu termasuk dari kanan ke kiri tu, tu lah panggil diameter. Maksudnya dia merentasi apa? Dia merentasi center. Okey, baik ada yang ingat. Okey, dan
tahu tu. Okey, betul. Kita bila kita ada satu circle, okey, kita ada center kat sini. Diameter tu adalah dua kali jejari. Maknanya kalau katalah satu titik sini bermula, dia melalui center, dia terus pergi ke hujung ni. Inilah dikira sebagai diameter, diameter. Okey, di mana pusat ke tepi ni satu radius, pusat ke tepi ni dikira satu lagi radius. Jadi diameter ni sebenarnya bersamaan dengan dua kali jejari ataupun 2R. Itu maksud dia ni diameter. Dia mesti melalui pusat bulatan. Okey. Lepas tu dia dah bagi tahu sini koordinat bagi titik A tu. Inilah kita anggap je lah di sini. Kita tak tahu sebenarnya dengan tepat. Anggap je. Okey, ini A. So A dia dia bagi koordinat 2, 5. Okey, titik B. Okey, koordinatnya kita letaklah 8, 13. Okey, ini gambaran je lah. Kalau nak faham, lebih baik kita cuba lukis sikit keadaan bulatan tu. Lepas tu, next step buat apa? Dia ada dah gambar rajah tu. Kita nak cari equation of circle. Okay, ingat ni, nak cari equation of circle mesti kita, apa tu bunyi apa? Kita kena tahu center dan juga radius. Okay. Sekarang ni cuba cari center dan radius dulu. Idea? Cari titik tengah. Titik tengah. Titik tengah AB. Macam mana cara nak cari titik tengah AB, betul? Titik tengah. Tapi bagaimana? Siapa ada buat soalan tutorial 13 itu yang geometric analysis tu? Ada suruh 2, soalan 8 bagi 2. Ada soalan cari midpoint kan? Siapa buat soalan tu, dia tahu lah macam nak cari titik tengah. Sama lah kaedah dia nak cari midpoint tu. Pan bagi awak tak dengar. Tak, saya lupa ego. Bila kita dah ingat sesuatu tu, cuba ingat. Okey, tadi betul tadi. Center tu sebenarnya adalah titik tengah antara siapa? Midpoint of titik A dengan B. Titik B. Okay. Cara kita nak mencari midpoint tersebut. Okey, cara nak cari midpoint. Koordinat X bagi titik pertama ditambah dengan koordinat X bagi titik kedua. Lepas tu kena bahagi dengan 2. Ni formula yang saya bagi ni. X1 kena tambah dengan X yang kedua dibahagi dengan 2. Dapat koordinat X midpoint. Untuk mencari koordinat Y midpoint pula, Y yang pertama tambah dengan Y kedua. Lepas tu bahagi dengan 2. Nanti dapatlah midpoint. Okay, nanti kita akan dapat koordinat X dia 2 campur 8. Aku punya WhatsApp tu. Bagi dengan 5 tambah 17. Okay, tu akan dapatlah yang ini 10. 5. Bagi 5. Yang ni 9. 18 bagi 2 dapat 9. Dapatlah center. Maka daripada center ni kita lah, bolehlah identify dia punya G dan juga F. G dia apa? G dia negatif 5. G negatif 5, F dia 9. Okay. So nanti kita dah boleh masuk dah dalam general equation of circle tu. Tulis sekali lagi lah. Bismillah. Kosong sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, kalau nak tulis dulu siap-siap pun boleh. Kalau nak simpan dulu siap-siap pun tak apa. Nak cari dulu C pun boleh. Okey, so di sini saya nak tak cukup ruang. Saya cari C dululah. Okey, nak cari C kena tahu radius. Okey. Sebab kita tahu formula C tu kena guna radius sama dengan punca kuasa 2, G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Nanti boleh dapat C. So kena ada radius, kena ada G dan kena ada F. Okay, G dengan F tadi tak ada masalah dah, dah dapat. Radius dia? Radius G. Kena macam radius? D tu kan jejak, D tu jejak diameter kan? Bahagi 2 je lah. Berapa nilai D? Masalahnya dia tak bagi pun berapa nilai D? Kalau dia bagi nilai diameter dia 10, bolehlah kita kata radius dia 5.
Kalau dia bagi tahu diameter dia 10, tapi sini dia tak nyatakan pun diameter dia berapa. Kenal. Tak tahu. Okey. Ingat ya, kalau kita nak cari dia radius, guna formula. Ini kali keberapa dah saya cakap, formula untuk radius, mencari radius ada dua. Sama ada nak guna formula ini. Okey, ataupun menggunakan formula ini. Okey, mana-mana yang mudahlah. Tapi kalau nak guna yang bawah tak boleh. Sebab apa? Sebab tak tahu C kan. Kita punya equation pun tak ada. Jadi macam mana cik C? Tak boleh lah guna cik radius guna ni. Tapi kita boleh guna formula yang atas ni. Equation. Tapi dengan syarat kita kena tahu koordinat X, kena tahu koordinat A, kena tahu koordinat Y, kena tahu koordinat B. Okay. A dengan B tak ada masalah sebab kita boleh dapatkan daripada center. Ingat ya, A, B ni center. Yang X dengan Y ni ambil ke mana? Okay. Dengar tak masalah tanya tadi? Okay, kita nak cari radius tadi guna yang ni eh, guna yang atas ni sebab kita tak boleh guna bawah ni sebab C tak tahu. Guna yang atas tu syarat dia kena ada koordinat X, Y dan juga koordinat AB. So AB tadi kita ambil daripada center lah. Center kita tadi ni. Ni A, ini B. Okay, X dengan Y tu adalah okay, radius dia boleh kira dari sini ke sini boleh. Boleh kira daripada pusat ke bawah boleh. Okay, kalau kan tahu yang kat bawah ni, awak gunalah nilai X, Y tu awak ambil lah koordinat A. Kalau awak nak kira radius yang sebelah sini, okey atas ni awak gunalah X, Y tu guna koordinat A itu 8, 13. Mana-manalah guna koordinat A bawah ni. Ini saya nak kira radius. So X dia adalah 2. 2 tolak A. K dia tadi adalah 5. Najmi, tutup mic Najmi. Benda, bunyi smack. Najmi, tutup mic. Okay, so kita masukkan nilai. Oh, boleh kira B ya, saya ambil yang koordinat A punya. Okay, negatif 4, masa 2. Maka dapat 9 tambah 16. Maka dapat 25. Nanti akan dapatlah dia punya radius dia adalah punca 25 iaitu 5. Okey, dapatlah radius. Bila dah ada radius ni, kita bolehlah nak mencari C. Bolehlah cari C ni nanti gunalah yang ini. R sama dengan punca G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. So R dah tahu letak 5. Punca G. G dia tadi ni negatif 5, F dia negatif 9. Negatif 5 kuasa 2 tambah negatif 9 kuasa 2 tolak C. Okey. So 5 sama dengan punca, yang ni 25. Yang ni akan dapat 81 tolak C. Okey. Ha, yang ni jangan buanglah sini punca ni sebab sebelah dia ada punca. Jadi punca ni kena pindahkan ke depan, dia akan jadi 5 kuasa 2 sama dengan 25 tambah 81. Tambahlah siap-siap. 25 tambah 81 berapa? 106. Okey, dapat 106 tolak C. Kira lagi 25 sama dengan 106 tolak C. Pindah ke depan, dia akan jadi 25 tolak 106 sama dengan negatif C. Apa eh? Sekejap, kita berita. Okay. 25 tolak 106. Okay, nanti kita akan dapat negatif, sorry, negatif 81 sama dengan negatif C. Maka C dia sama dengan 81. Okey, so dah ada C, bolehlah kita tulis dia punya general equation of circle dia akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2G. Okey, G dia tadi negatif 5 X tambah 2F negatif 9 Y
tambah 81. Okey, permudahkan lagi. Nanti kita akan dapat ini, ini dan ini. Okey, siap. Kalau ada salah, saya salah di mana-mana, tolong beritahu ya. Okey, dapatlah dia punya equation of circle. So di sini dia banyak step sikit lah. Kita kena cari dia punya center, kena cari dia punya radius, lepas tu kena cari pula dia punya C. Okey, kalau nak guna method 1 pun boleh, kembangkan saja. Okey, habis. Ada soalan? Bukan. Banyak wajah. Agak mungkin. Tak pergi jalan lah. Ya, cikgu. Jalan lah. Tak pergi jalan lah. Tak apa. Cikgu nak pergi ambai. Ha? Cikgu apa? Dah. Dia pula snap gambar. Oh, snap gambar. Tak apa, jangan risau, nanti lepas ni buka balik. Apa? Dia rakam ni. Okay. So, habislah kita punya. Tak habis lagi lah topik dia. Topik cerita 7 ni. Dia ada satu lagi parabola tadi. Okay, so untuk yang circle habis. Jadi kesimpulan dah sikit saya nak buat. Kesimpulan yang kita dah belajar hari ni. Untuk mendapatkan the equation of circle, first sekali kita kena find the center of circle. Okay. Lepas tu, apa bunyi tu? Tentukan R, radius. Okay, so sebab daripada sini nanti, daripada center kita boleh tentukan G dengan F. Okay, and then apa kita nak tahu bahawa ada dua kaedah, two methods to find the equation of circle. Okay, method yang pertama, expand the center radius equation. Kita expand saja. Method yang kedua, kita hanya memasukkan nilai G, F dan C dalam x square plus y square plus fy plus C. Cuma di sini kita kena carilah sikit nilai C tu. Menggunakan formula ni lah. Dan punca G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C untuk carikan C ya. Okey, nak cari R tadi saya ulang banyak kali, nak cari je nilai R ada dua kaedah. Guna center radius equation. Okey, dengan syarat XY tu kena tahu nilai dia, ada satu koordinat dia akan dia bagi. Okey, ataupun boleh juga guna yang ini. Sekiranya kita ada equation, sekiranya kita ada C. Kalau ada C, kita boleh guna yang ini. Mana-mana untuk mencari radius. Okey. Habislah. Okey. Nanti tonton balik kalau tak faham. Okey, kejap lagi nanti saya masukkan tutorial seterusnya. Buat yang saya highlightkan dengan warna merah sahaja. Mantap. Okey. Di kelas akan datang, kita masuk parabola. Saya akan tentukan kelas tu bila. Okey. Bola-bola. Parabola. Bola-bola. Bola lain cerita. Sekejap-sekejap kan saya nak snap gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gambar, ya Allah. Saya duduk. Saya pinjam ni. Nak gambarkan ni kehadiran. Siapa yang tak? Muka buyuh paling style. Sekejap-sekejap bagi saya 5 saat. Banyak. Tadi Muzak ada tadi? Tadi Muzak ada. Tadi budak-budak ni ada. Dia dah tidur. Tadi ada. Muzak lah kan? Training dari tadi je tak. Dia sambung tak ada kontak. Tadi Muzak Sabina tadi. Ada 17 orang tadi. 17 eh? 13. Tak, tadi. Tadi tak tahu. Ramai tadi 17 tadi. Eh, muka tak mandi tunjuk ke orang pun. Busuk. Aku dah mandi ke? Aku pergi klinik tadi. Okey, bolehlah nak pergi tidur, nak pergi makan. Kita jumpa nanti lain kali ya. Nanti saya beritahu bila. Tutorial sekejap lagi saya masuk dalam grup. Okey, silalah makan. Tak payah tunjuklah Lina. Okey, cikgu. Okey, assalamualaikum. Salam, cikgu. Jaga diri, cikgu. Jaga kesihatan, cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu.
Bye. Kena bagi banyak. Eh, hujan setara. Di depan. Okay. Ya. Eh, mawar eh, leh pun. Tu. Tu tempat kedua dia duduk oleh go. Tidak dulu, geng. Bye. Jim dulu, geng. Bye. Ketiga oleh Amir. Tempat keempat. Wan. Wacau lu.